Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Aku doakan mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berjumpa kembali dengan Pak Guru hari ini. Mari kita belajar bersama-sama melanjutkan kegiatan pembelajaran PJOK tentang senam lantai. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang sikap lilin. Mari kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua yang Pak Guru banggakan, jangan lupa kalian pelajari materi tentang sikap lilin yang sudah Pak Guru bagikan. Sekarang kalian persiapkan alas yang akan kita gunakan untuk berlatih melakukan gerakan sikap lilin. Dan jangan lupa, agar tubuh kalian siap untuk berolahraga, kalian lakukan pemanasan terlebih dahulu. Lakukan pemanasan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana anak-anakku di rumah? Apakah semua sudah bisa mempraktikkannya? Ya. Apakah ada yang masih mengalami kesulitan? Apabila masih ada yang mengalami kesulitan, kalian bisa meminta bantuan orang tua kalian untuk membantu kalian dalam berlatih melakukan gerakan sikap lilin. Bagaimana cara melakukannya? Yuk, kita simak contoh berikut ini. Dan untuk tugas kalian hari ini, kalian melakukan gerakan sikap lilin secara mandiri. Apabila secara mandiri kalian belum bisa, kalian dapat melakukan gerakan sikap lilin dengan dibantu orang tua.
Berikut contoh gerakan sikap lilin secara mandiri. Demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mari sebagai wujud rasa syukur kita, kita akhiri bersama dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.